بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita untuk kembali menghadiri majlis ilmu yang mulia ini, dan yang telah memberikan kepada kita nikmat istiqamah di atas jalan menuntut ilmu syar'i. Dan semoga kedatangan kita di sini dijadikan oleh Allah Azza wa Jal sebagai amal saleh yang bermanfaat bagi kita kelak di akhirat, dan sebagai pengangkat derajat kita di sisinya dan penghapus atas dosa dan kesalahan kita. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, menggugah kemauan untuk mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga, yang merupakan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala الآية الثالثة، قال تعالى: ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سورة النساء آيات 80. الله سبحانه وتعالى mengatakan dalam surat tersebut, man yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan ayat menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada Allah merupakan perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketaatan kepada Allah merupakan jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin seorang taat kepada Allah dan dikatakan muti'un Allah, taat kepada Allah, kecuali dia taat kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini menunjukkan pula kepada kita, tidak akan mungkin seorang hamba menggapai kategori taat kepada Allah sampai dia taat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita melihat ayat-ayat yang lain, baik yang berbicara masalah ketaatan kepada Allah ataukah kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, Allah pasti mengkaitkannya dengan ketaatan kepada Rasulnya atau kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku.
dan mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam merupakan bukti cinta kepada beliau. Dan tidak mungkin seorang hamba mendapatkan cintanya Allah sampai dia mencintai Nabi dengan mengikutinya. Demikian halnya tidak mungkin seorang muslim mukmin dikatakan taat kepada Allah kecuali dia taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim bisa taat kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Nabi? Bagaimana seorang muslim dikatakan hamba yang beriman dengan sebenar-benarnya iman jika dia menyelisihi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Inilah barometer ketaatan seorang hamba kepada Allah. Dikatakan taat kepada Allah jika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan bentuk ketaatan kepada baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Potongan ayat ini disampaikan oleh Allah Azza wa Jal dengan uslub syarti, dengan gaya bahasa syart. Dan ini menunjukkan sebuah kepastian. Siapapun yang melakukan dan menegakkan ketaatan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, walaupun berbagai macam celaan menuju kepada dia, tidak akan menggeser dia dari ketaatan kepada Allah yang sebenarnya. Sebaliknya, jika ada pujian banyak orang kepada seorang tertentu hamba yang taat kepada Allah, namun jalannya menyelisih Nabi, maka sekali-kali tidak dianggap ketaatannya kepada Allah di sisi Allah Azza wa Jal. Karena barometer kebenaran apa yang dikatakan benar oleh syariat kita. Demikian pula kesalahan tidaklah dikatakan kesalahan kecuali itu datang dari agama kita. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari ketaatan kepada nabinya. Berpaling dari sunnahnya. Berpaling dari ajarannya. Fama arsalnaka alaihim hafidha, maka tidaklah kami wahai Muhammad mengutusmu kepada mereka sebagai penjaga. Artinya bahwasannya ketika mereka menyimpang, menyelisih apa yang kau ajarkan kepada mereka dari ketaatan kepada Allah, maka sekali-kali urusan mereka langsung kepada Allah. Hisab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban sedikit pun dalam masalah ini. Kemudian dikatakan di sini, "Wa hadza a'tharun min Allah ila khalqihi fi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ini merupakan pemberian uzur dari Allah kepada mereka para makhluknya terkait Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata i'zar sebagaimana dia terkadang bisa bermakna i'ta'ul uzri, demikian pula terkadang bermakna allau. Jika pada makna yang pertama, maka maksud dari pernyataan al-muallif maksudnya adalah tatkala mereka menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diberikan uzur lantaran penyimpangan mereka. Adapun mereka tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Nabi tidak memiliki hidayah kecuali hidayatul irsyad wal bayan. Adapun hidayatul taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika yang diinginkan makna yang kedua oleh al-muallif, maka ini maksudnya adalah celaan Allah kepada mereka yang menyimpang dari ketaatan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ta'ala dzikruhu lahum man yuti' minkum ayyuhan nas
Muhammadan faqad ata'ani bi ta'atihi iyyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang maha tinggi namanya kepada seluruh manusia dan wabil khusus kepada hamba-hamba yang beriman, man yuti' minkum ayyuhan nas, barang siapa yang taat di antara kalian wahai manusia. Taat kepada siapa? Allah katakan Muhammadan, taat kepada Muhammad. Man yuti'ir rasul, ar-rasul yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqat ata'ani, maka sungguh orang ini telah taat kepadaku. Jika ada di antara kalian, sekalian manusia yang taat kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, maka sungguh dia telah menegakkan ketaatan kepadaku. Faqat ata'ani bi ta'atihi iyyah. Dia telah melakukan ketaatan kepadaku lantaran dia mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sebagai barometer akan ketaatan kepadanya? Karena hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melakukan satupun perkataan ataukah perbuatan zahiriyah maupun batiniyah kecuali itu semua berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tatkala menafsirkan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar di atas akhlak yang paling agung, akhlak yang mulia. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kana khuluqun nabi al-Qur'an, haitsu annahu lam yaf'al fi'lan qattu illa ma amara bihi al-Qur'an, wa lam yatruk 'amalan qattu illa wa nahahu al-Qur'an. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, sesungguhnya kamu berada di atas yang di atas akhlak yang paling mulia, di atas akhlak yang paling agung, adalah akhlak Nabi merupakan akhlak Quran. Artinya apa? Artinya bahwa tidaklah Nabi melakukan satupun amal pekerjaan, amal perbuatan ataukah ucapan kecuali itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dan tidaklah Nabi meninggalkan satupun amalan ataukah ucapan kecuali itu merupakan perbuatan atau ucapan yang dilarang di dalam Al-Quran. Fasma'u qawlah. Oleh karena itu, dengarkan ucapan-ucapannya. Wa ati'u amrah, dan taatilah perintah-perintahnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Dan apapun yang dilarang darinya kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan Nabi mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh." Jika aku perintahkan kalian pada suatu perkara, maka laksanakan, kerjakan semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian dari suatu perbuatan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Fa innahu mahma ya'murukum bihi min syai'in fa min amri ya'murukum. Karena sesungguhnya apapun yang diperintahkan olehnya, itu oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perkara apapun,
hakikatnya merupakan perintah dariku yang aku perintahkan dengannya. Wa manahakum anhu min syai'in famin nahyi. Dan apapun yang dilarang darinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apapun, maka hakikatnya itu adalah laranganku. Fala yaqulanna ahadukum innama Muhammadun basharun mithluna yuridu an yatafaddala alaina. Oleh karena itu, tidak boleh hukumnya siapapun di antara kalian mengatakan Muhammad adalah manusia biasa sebagaimana kita, hanya saja dia menginginkan ketinggian derajat di atas manusia yang lain. Dan ini merupakan ucapan yang haramkan oleh Allah untuk diucapkan oleh kaum muslimin, karena ini adalah ucapan orang-orang kufar, orang-orang musyrik Makkah ketika itu, ketika Nabi mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid di tengah-tengah mereka. Di antara bentuk kecongkakan mereka adalah mereka menganggap bahwasannya Muhammad cari muka, Muhammad ingin merebut kekuasaan, wal'iyadzu billah. Akan tapi sejarah mengatakan tidak, dan sekali-kali tidak. Ketika Nabi Muhammad ditawarkan kekuasaan, tidak mau, tidak melirik sama sekali akan kedudukan, martabat, atau bahkan dunianya. Yang diinginkan oleh Nabi adalah mendakwahkan al-haq, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, mengajak umat manusia untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala jalla thana'uhu li nabiyyihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawalla an ta'atika ya Muhammad fa'rid anhu." فَإِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan siapapun yang berpaling dari ketaatan kepadamu, bentuk berpalingnya manusia dari Rasulullah itu banyak bentuk dan ragamnya. Meninggalkan sunnah Nabi termasuk salah satu bentuk al-i'rad an ta'atihi, bentuk perpalingan dari ketaatan kepadanya. Apalagi menghinakan, melecehkan, merendahkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua adalah tidak mau mempelajari sunnah Nabi. Ini merupakan al-i'rad an ta'atin Nabi, merupakan bentuk perpalingan dari ketaatan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah. Dan kita tidak akan mungkin bisa menegakkan ketaatan itu kecuali kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Jika kita meninggalkan talabul ilmi, tidak mempelajari sunnah-sunnah beliau, apakah bisa kita melakukan ketaatan? Ma yumkin. Tidak akan mungkin. Makanya di antara pembatal keimanan atau keislaman adalah al-i'radu an dinillah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Di antara bentuk pembatal keislaman dan yang ke-10 itu, dan ini masuk poin yang ke-10 di antara 10 pembatal keislaman adalah berpaling dari mempelajari agama. Tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkan dari ajaran-ajaran agama. Fa'arid anhu, maka berpalinglah kamu. Fa'inna lam nursilka alaihim hafidha, karena sesungguhnya kami tidaklah mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Ya'ni hafidhan lima ya'maluna muhasiba, yaitu sebagai penjaga yang selalu menghisab setiap amal perbuatannya. Tidak. Bal innama arsalnaka litubayyana lahum ma nuzila ilaihim. Bahkan tidaklah kami mengutusmu kecuali kamu menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu
Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan menjelaskan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara masalah akidah, yang berbicara masalah ibadah, yang berbicara masalah hukum syariat, dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Demikian pula perkara-perkara gaib, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai penjelas dari apa yang Allah turunkan kepada umat manusia yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Allah perintahkan kita salat, Nabi menjelaskan bagaimana cara salat. Allah perintahkan kita puasa, Nabi menjelaskan bagaimana kita berpuasa. Allah perintahkan kita berhaji, Nabi pun menjelaskan bagaimana kita seharusnya berhaji. Dan seterusnya. Tidak ada satupun amal ibadah ataukah akidah yang diperintahkan kita meyakini dan mengamalkan kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian ya di atas hujjah yang jelas, yang amat sangat terang, malamnya seperti siangnya. Tidak akan mungkin binasa kecuali orang-orang yang menyimpang dari hujjah tersebut. Wa kafa bina hafizina li a'malihim wa lahum 'alayha muhasibin. Dan cukuplah kami sebagai penjaga dan yang mempertanggungjawabkan amal-amal mereka, yang menghisab amal-amal mereka dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala an 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi anna man ata'ahu faqad ata'a Allah wa man 'asahu faqad 'asa Allah. Kata al-Imam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan melalui ayat di atas, man yuti'ar rasula faqad ata'a Allah, akan hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah khabarkan? Bahwasannya siapapun yang taat kepadanya, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hal yang sahih menyebutkan akan keutamaan orang yang taat kepadanya. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia masuk surga. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani. Barang siapa yang taat kepadaku, tidak mengatakan man ata'a Allah. Tidak mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah. Dan kita tahu surga ini adalah milik Allah Azza wa Jal, bukan milik Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Muhammad adalah manusia sebagaimana kita, akan tapi dia diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Allah muliakan derajatnya di sisinya. Namun mengapa Nabi mengatakan man ata'ani dakhala al-jannah? Barang siapa yang taat kepada aku, menisbatkan ketaatan kepada dirinya, kemudian balasannya mendapatkan surganya Allah. Di sini ada rahasia. Apa itu? Tidaklah seorang taat kepada Rasulullah kecuali dia pasti taat hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang demikian, maka pantas dan layak dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Nabi pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang yang taat kepada Allah belum tentu taat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berapa banyak kita jumpai mereka mengatasnamakan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, namun kenyataannya menyelisih jalannya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
akidahnya berbeda, ibadahnya berbeda, muamalah berbeda, akhlaknya pun juga berbeda. Man ata'ani, barang siapa yang taat kepada aku. Dan inilah ya syaratnya seorang mendapatkan surganya Allah. Menegakkan ketaatan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kategori ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah tidak akan mungkin didapat kecuali dengan taat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun orang yang bermaksiat, tidak mau taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan, faqat abah. Siapa itu? Orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak mau masuk surga? Baru Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Orang yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat kepada aku, tidak mau melakukan ketaatan, menegakkan ketaatan kepada aku, maka dia tidak akan masuk surga. Karena dia termasuk orang yang orang yang enggan, orang yang congkak, orang yang tidak mau mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-imam mengatakan, وَمَنْ ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. Dan tidaklah yang semikian itu kecuali karena tidaklah Nabi mengucapkan satu kata pun berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi yang beliau sampaikan itu adalah murni wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang ia bicarakan itu semuanya murni wahyu yang Allah berikan, Allah wahyukan kepadanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita azan dulu. Ya. Monggo, silakan. Thank you.
Ya, kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini pertama menunjukkan kepada kita barometer ketaatan yang sesungguhnya. Apa itu? Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi parameter ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, tatkala seorang melakukan kemaksiatan kepada Rasulullah, maka hukumnya sama dengan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan perintah wajibnya taat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana halnya wajibnya seorang muslim taat kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan haramnya bermaksiat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana haramnya seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha al-hadithu thabitun fi sahihain. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa qawluhu, dan firman Allah, "Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang berpaling, maka tidaklah kami mengutusmu sebagai penjaga atas mereka. Ai ma 'alaika minhu in 'alaika illa al-balaw. Tidak ada kewajiban atas wahai Muhammad atas perbuatan mereka yang berpaling, kecuali kewajibanmu hanya sebatas menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Famanittaba'ak sa'uda wa naja. Wa kana laka min al-ajri nadhiru ma hasala lah. Barang siapa yang mengikutimu, karena mengikuti merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sa'uda wa naja, maka sungguh dia adalah orang yang bahagia dan orang yang selamat. Wa kana laka min al-ajri nadhiru ma hasala lah. Dan kamu wahai Muhammad akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa man tawalla anka khaba wa khasir. Dan siapapun yang berpaling darimu, dari ketaatan kepadamu, maka sungguh ia telah merugi dan celaka. Walaysa alaika min amrihi min syai', dan kamu tidak memiliki tanggung jawab sama sekali atas urusan dia. Inilah ucapan Al-Imam Ibn Kathir yang dinukilkan oleh Al-Mu'allif dari kitab tafsirnya. Kemudian kita menginjak pada ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-92. Allah mengatakan, "Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu أنما على رسولنا البلاغ المبين." وأطيعوا الله, dan taatlah kalian kepada Allah. وأطيعوا الرسول, dan taatlah kalian kepada Rasulnya. واحذروا, dan berhati-hatilah kalian dari bermaksiat kepadanya. فإن توليتم, jika kalian berpaling,
dari ketaatan kepada Rasulnya, fa'lamu, maka ketahuilah, annama ala rasulina al-balaghul mubin, sesungguhnya kewajiban atas rasul kami yaitu Muhammad adalah hanyalah menyampaikan semata. Ayat yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga menjadi dalil akan wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segi pendalilan dari ayat ini adalah Allah memerintahkan ketaatan kepada Rasulnya sebagaimana Allah merintahkan ketaatan kepada dirinya. Dan perintah ketaatan menunjukkan kewajiban taat kepada Nabi yang harus ditegakkan oleh seorang Muslim. Allah mengatakan, wa ati'ullah, dan taatlah kalian kepada Allah. Satu, Allah mewajibkan kita untuk selalu taat kepadanya. Bagaimana kita taat kepada Allah? Dengan menegakkan dan menjalankan perintahnya serta meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, wajib hukumnya. Dari mana kita mengetahui ini wajib? Karena Allah menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah, dan setiap perintah memberikan hukum wajib atas apa yang Allah perintahkan. Dan Allah katakan, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Dan Allah perintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sebagaimana kita diperintah untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Makanya ayat ini menjadi dalil yang kuat wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengulangi lafaz wa ati'u yang dikaitkan dengan nabinya ar-rasul wa ati'ur rasul, maka ini menunjukkan sebagaimana kata para ulama bahwa ketaatan kepada Rasulullah bersifat mutlak. Apa maksudnya bersifat mutlak? Bersifat mutlak maksudnya adalah tidak terikat dengan kaidah tertentu. Apapun yang disampaikan, diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari agama ini wajib untuk dijalankan. Berbeda ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada pemimpin, ketaatan kita kepada orang tua, kepada pemimpin, muqayyad, terikat. Maksudnya bagaimana? Seorang akan taat jika perintah mereka sejalan dengan aturan Allah. Akan tetapi ketaatan ini akan terhenti tatkala mereka memerintah untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun itu di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan itu jelas. Allah mengulang ketaatan kepada Rasulnya sebagaimana Allah mengulang ketaatan kepada dirinya, yang tidak diulang pada ketaatan kepada pemimpin. Karena ketaatan kepada Rasul sifatnya adalah mutlak, bukan muqayyad. Oleh karena itu, ya, ketika Nabi mengatakan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tu, apapun yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan oleh kalian semampu kalian, semaksimal mungkin. Dan itu menunjukkan wajibnya melakukan ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam secara mutlak. Wahdharu, dan berhati-hatilah kalian dari menyelisihinya. Fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Jika kalian berpaling,
maka ketahuilah bahwasannya sesungguhnya kewajiban atas Rasul kami hanyalah menyampaikan semata. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, al-Imam At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, ya berhala, mengundi nasib, itu semuanya adalah najis. Ya, min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhlah oleh kalian darinya. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fi ijtinabikum dhalik wa ittiba'ikum amrah fima amarakum bih min al-inzijar amma zajarakum anhu an hadhihi al-ma'ani allati bayyanaha lakum fi hadhihi al-ayati wa ghayriha. Kata Imam Ibn Jarir, dan taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasulnya di dalam menjauhi perkara-perkara yang Allah larang, yang termuat di ayat sebelumnya, yaitu masalah khamr, judi dan lain sebagainya. Dan taatlah kalian kepada Rasulnya di dalam mengikuti perintahnya pada perkara-perkara yang diperintahkan olehnya, dari meninggalkan perkara yang dilarang, dan makna-makna yang lain yang telah dijelaskan kepada kalian di ayat ini dan juga yang lainnya. Wa khalifu syaitana fi amrihi iyyakum bi ma'siyatillah fi dzalik wa fi ghairi. Dan selisihilah oleh kalian syaitan, janganlah kalian mentaatinya pada setiap perintahnya, dan berhati-hatilah kalian dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu innama yabghi lakum al-adawata wal-baghdha'a bainakum bil khamri wal maisir wahdharu. Karena sesungguhnya syaitan itu mencari-cari bagi kalian permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamr, minum-minuman keras, wal maisir dan judi, wahdharu, dan berhati-hatilah kalian. Maksud dari ucapan al-Imam Ibn Jarir At-Tabari bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara cara syaitan menyesatkan manusia dan cara syaitan memunculkan permusuhan dan kebencian di antara mereka dengan minum-minuman keras, mabuk, demikian pula dengan judi, demikian pula praktek-praktek kesyirikan dan juga ramalan-ramalan, ya, yang itu semuanya dilarang dalam Islam. Kata Imam, sebagaimana disampaikan di sini, tatkala Allah menjelaskan ini semuanya, maka jauhlah oleh kalian di dalam meninggalkan itu semuanya seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalian menjalankan perintah Allah harus mengikuti Nabi, demikian pula dalam meninggalkan itu semua harus mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah syaitan menempuh jalan-jalan ini kecuali untuk menyesatkan dan menyimpangkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian darinya. Yaqulu ittaqullah waraqibuh an yarakum indama nahakum anhu an hadhi al-umur allati harramaha alaikum fi hadhi al-ayati wa ghayriha. Kata al-Imam, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan merasalah kalian ini diawasi, muraqabatullah, bahwasanya Allah melihat kalian tatkala kalian melakukan berbagai macam amal perbuatan, dan Allah melihat kalian tatkala Allah melarang kalian dari perkara-perkara yang Allah haramkan, baik dalam ayat ini maupun di dalam ayat yang lainnya.
ayafqidukum indama amarakum bih fatubiqu anfusakum wa tahliku, atau tatkala luput dari kalian apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian membinasakan diri kalian sendiri. Fa in tawallaitu, jika kalian berpaling, yaqul, dia mengatakan, fa in antum lam ta'malu bima amarnakum bih wa tantahu amma nahaitukum aw amma nahainakum anhu wa raja'tum mudbirina amma antum 'alayhi min al-iman wa at-tasdiq billah wa bi rasulihi wa ittiba'i ma ja'akum bihi nabiyyukum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kata al-imam, tatkala menafsirkan fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, artinya adalah jika kalian tidak melakukan perkara yang kami perintahkan dan jika kalian tidak mau berhenti dari perkara yang kami larang, bahkan kalian kembali dengan bersegera ke belakang kalian, ya, kembali kepada kekufuran, meninggalkan iman dan tasdik kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang seharusnya wajib atas kalian untuk mengikuti Nabi kalian, maka ketahuilah kewajiban atas Rasul kami adalah menyampaikan al-balagul mubin, menyampaikan dengan terang. Fa'lamu annahu laysa 'ala man arsalnahu ilaikum bin nidharati ghayra balaghikum risalah allati ursila biha ilaikum. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada kewajiban atas orang yang kami utus kepada kalian untuk memberikan ancaman kecuali hanya menyampaikan risalah yang diperintah untuk disampaikan. Mubayyinatan lakum bayanan yuwaddihu lakum sabilal haq, menjelaskan kepada kalian jalan kebenaran dengan begitu jelasnya. Wattariqa alladhi umirtum an taslukuh, dan jalan yang kalian diperintahkan untuk melaluinya. Wa ammal iqabu 'ala at-tawliyati wal intifami bil ma'siyati fa 'ala al-mursal ilayhi. Adapun balasan azab atas orang-orang yang berpaling itu kembali kepada Allah sebagai zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunar rusul, bukan para rasul. Wa hadha min Allah ta'ala wa'idun liman tawalla an amri wa nahyi, dan ini merupakan ancaman Allah bagi siapa yang berpaling dari perintah dan larangannya. Yaqulu lahum ta'ala, Allah mengatakan kepada mereka, fa in tawallaitum an amri wa nahyi fatuqi'u 'iqabi wahdharu sukhti, jika kalian berpaling dari perintahku dan laranganku maka kalian akan terjatuh pada siksaku dan berhati-hatilah kalian dari murkaku. Pada nukilan ucapan al-imam Ibnu Jarir At-Tabari, ringkasnya adalah bahwasannya siapapun yang berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ataukah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka urusannya kembali kepada Allah. Dia akan mendapatkan ancaman Allah, mendapatkan siksa Allah, dan mendapatkan murka Allah Azza wa Jal. Sedangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah memiliki kewajiban sama sekali atas penyimpangan mereka. Nabi tidak berdosa dan tidak mempertanggungjawabkan atas apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh al-muallif, wa fi hadhihi al-ayati qarana Allahu ta'ata rasulihi bi ta'atihi wa 'atafaha 'alayha wa ma dhaaka illa li anna fi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam ta'atan lillah. Pada ayat ini yaitu firman Allah mengatakan, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ihdharu, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ketaatan Rasulnya dengan ketaatan kepada dirinya dan menyambungkan ketaatan tersebut, dan tidak lain itu semuanya karena sesungguhnya di dalam melakukan ketaatan kepada Rasulullah adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yasiru ala tariqin wa minhajin ikhtarahu wa haddata ma'alimahu al-hakimul alim. Dan bahwasanya Muhammad dia berjalan di atas jalan tariqah, manhaj yang telah dipilih dan telah ditentukan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Fa inna kulla amalihi sallallahu alaihi wasallam fi ridha'illah, karena seluruh amal-amal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini merupakan amalan yang berada di dalam ridhanya Allah. Wa kullu fi'lihi wa qawlihi syar'un, setiap ucapan dan perbuatan itu merupakan syariat dari Allah. Fa yutaqarrabu ila Allah bi fi'li fi'lihi wa qawli qawlihi, sehingga seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melakukan perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi dan mengucapkan perkataan yang juga dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari paragraf ini yang disampaikan oleh al-muallif adalah, pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ketaatan nabinya dengan ketaatan kepada dirinya? Jawabnya adalah karena ketaatan kepada Allah hanya akan bisa didapat dengan melakukan ketaatan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah jalan yang menuju kepada ridhanya. Allah sudah menentukan jalannya, menentukan metodenya, ya, yang bisa menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, maksud dari paragraf ini yang kedua adalah, apapun amalan, apapun perbuatan ataukah ucapan yang bersumber dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini merupakan perbuatan dan ucapan yang menyampaikan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ucapan dan perbuatan yang bersumber dari Nabi kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah, wahdharu, dan berhati-hatilah kalian, ay antazidu fatakunu mubtadi'ina fima syara'allahu azza wa jal wa ja'a bihi rasulul aminu sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak menafsirkan ayat wahdharu dan berhati-hatilah adalah berhati-hatilah kalian dari menambah syariat, sehingga kalian menjadi ahli bid'ah yang membuat acara tatanan baru dalam agama yang bertentangan dengan syariat Allah, dari apa yang sudah Allah tetapkan, dari apa yang sudah dibawa oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya. Makanya dalam masalah bid'ah tidak ada bid'ah hasanah. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, al-aslu fil bid'ati dhalalah, hukum asal dalam setiap bid'ah adalah dhalalah, karena hukum setiap bid'ah adalah haram, dan tidak mungkin perkara yang haram bisa mengantarkan kepada petunjuk dan kebaikan. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapapun yang membuat ajaran baru, perkara bid'ah dalam agama, dan ia menyangka menilai ini adalah baik, kata Imam, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Muhammad mengkhianati risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya itu baik, pasti akan disampaikan kepada kita
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Muhammad adalah al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang menunaikan amanah. Dan mustahil bagi seorang Nabi Muhammad mengkhianati risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah puji di dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Allah jadikan ketaatan kepadanya sebagai barometer ketaatan kepada dirinya subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi Nabi mengatakan ma min khairin yutaqarrabu bihi ila Allah wa ma min syarrin yub'idu 'anil nari illa waqad buyyina lakum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun kebaikan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kepada surga Allah, kecuali sudah dijelaskan. Demikian pula tidak ada satu pun keburukan yang bisa menjauhkan kalian dari surga Allah dan ridha Allah, kecuali pun juga sudah dijelaskan kepada kalian. Apalagi Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aw tuqsiru fatakunu mu'attilina li syai'in min syara'i'id din allati faradaha Allahu alaikum. Atau kalian melakukan taksir. Ya, melakukan perendahan, pengurangan, dan tidak sempurna di dalam melakukan ketaatan kepadanya, kepada salah satu dari syariat-syariat agama yang Allah wajibkan kepada kalian. Al-Imam Ibnu Katsir dari nukilan ini beliau menafsirkan, pertama dari makna wahdharu artinya berhati-hatilah kalian dari membuat ajaran baru dalam agama sehingga kalian menyelisih jalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan keluar dari ketaatan kepadanya. Dan yang kedua, berhati-hatilah kalian dari memaksiati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena ini semuanya merupakan salah satu bagian dari syariat agama. Jadilah satu ucapan maupun perbuatan yang datang dari Nabi kecuali itu semuanya dihukumi sebagai syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahmahullah ta'ala, fahaqiqatu ta'zimi lil-amri wal-nahyi an la yu'aridha bitarakhusin jafin wala yu'aridha bitashdidin ghalin فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. Kata Imam, hakikat mengagungkan perintah dan larangan adalah seorang tidak bertabrakan dengan mengambil keringan-keringanan yang kering dan tidak menabraki dengan berbagai macam perkara-perkara yang memberatkan. Karena sesuai dimaksud dalam hal ini adalah jalan yang lurus yang mengantarkan kepada Allah dengan melalui jalannya. Maksud dari ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim adalah di dalam kita menjalankan ketaatan, baik dalam bentuk kita menegakkan perintah atau meninggalkan larangan, berdiri di tengah-tengah antara dua kutub. Pertama, kutub yang merendahkan, yang meremehkan, yang meninggalkan, cenderung berbuat maksiat, menyelisih, menyimpang. Dan yang kedua adalah kutub yang mengajak untuk berbuat hulu, berlebih-lebih dalam urusan agama. وَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِشَيْطَانُ فِي نَزْغَتَانِ. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. إِمَّا تَقْصِيرٌ وَتَفْرِيطٌ وَإِمَّا إِفْرَاطٌ وَغُلُوٌ. Pertama, cara syaitan menyesatkan manusia adalah
dengan menjadikan manusia ini menyepelekan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah. Dan yang kedua adalah dengan menjadikan manusia bersikap ghulu dan melampaui batas di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala yubali bima ghafara min al-'abd min al-khati'atain. Dan syaitan tidak peduli ya dari perkara manapun hamba ini dia bisa tersesat dari dua kesalahan tadi. Fa innahu ya'ti ila qalbil 'abdi fayushammihi fa in wujida fihi taqsiran wa futuran aw tawaniyan wa tarkhisan akhadha min hadhihi al-khittah. Sesungguhnya syaitan dia akan mendatangi hati seorang hamba, lantas akan mempelajari bagaimana kondisi hati dia. Jika syaitan mendapati hati hamba ini penuh dengan berbagai macam kekurangan, banyak meninggalkan perintah Allah, bosan, jemu, putus asa, maka syaitan akan mencari jalan ini sebagai salah satu jalan menyesatkan dirinya. Fathabbatahu wa aq'adahu wa darabahu bil kasali wat tawani wal futur. Maka syaitan akan menjadikan dia malas, mendudukkan dia di atas jalan itu ya, dan memberikan berbagai macam cara untuk menjadikan dia ini bosan dari ketaatan kepadanya. Wa fataha lahu babu ta'wilat war raja' wa ghairu dhalik hatta rubbama taraka al-'abdul ma'mura jumlatan. Dan syaitan akan membukakan pintu-pintu takwil, pintu-pintu roja, ya, sampai-sampai hamba ini akan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tatkala syaitan mendapati seorang hamba bisa disesatkan dari jalan meninggalkan perintah ini, maka syaitan akan berusaha bagaimana caranya agar hamba ini tidak menunaikan perintah Allah. Ketika hamba ini sudah banyak melakukan dosa dan maksiat, syaitan akan membuka pintu roja, menjadikan hamba ini terus berharap, namun tidak membuka pintu khauf bagi hamba tersebut, sehingga hamba ini menjadi hamba yang tertipu, hanya bisa berharap-berharap, akan tapi tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. وإن وجد عنده حذرا وجدا ووجدا ووجدا وجدا وجدا عفوا وجدا وتشميرا وضحض ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وصول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن ترقد إذا رقدوا ولا تفطر إذا أفطروا وألا تفطروا إذا فتروا وإذا غسل أعدهم يزيد وجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا. Apabila syaitan mendapati hamba ini adalah hamba yang bersemangat dalam ibadah, punya azm, punya niat yang kuat di dalam beribadah kepada Allah, maka syaitan tidak akan mengambil jalan yang pertama. Justru dia akan mengambil jalan yang kedua, yaitu apa? Menjadikan hamba ini bersikap ghulu di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan menjadikan dalam benak pikirannya bahwasannya ibadah dia selama ini kurang dan kurang, dan menjadikan himmahnya himmah yang paling tinggi dalam hidupnya, sehingga syaitan akan mudah membisikkan kepadanya tatkala kebanyakan orang tidur, kamu jangan tidur, berdirilah salat malam. Kamu jangan berbuka ya sebagaimana mereka berbuka. Kamu jangan bosan tatkala mereka bosan. Dan apabila mereka membasuh, mencuci muka mereka 3 kali, maka cucilah mukamu sebanyak 7 kali. Wa yatawaddau lis salati faghtasil anta laha. Jika mereka berwudu untuk solat, maka kamu mandilah
tidak cukup berwudu. Wa nahnu dzalik min al-ifrat wa at-ta'addi. Dan yang semisalnya dari bentuk ifrat yang melampaui batas, fa yahmiluhu 'ala al-ghulu wal mujawazati wa ta'addi shirath al-mustaqim. Sehingga syaitan akan mengajak dia kepada jalan ghulu, melampaui batas, yang menerjang batasan-batasan Allah dari jalan yang lurus itu. Kama yahmilu al-awwalu 'ala taqsiri dunahu wa alla yaqribah wa alla yaqribah. Sebagaimana dia juga mengajak pada orang pertama dengan jalan yang pertama untuk tidak mendekatinya. Wa maqsuduhu min ar-rijlaini ikhrajuhuma 'ala siratil mustaqim. Wa maqsuduhu min ar-rajulaini ikhrajuhuma 'ala siratil mustaqim. Dan maksud dari dua orang tersebut adalah mengeluarkan dari jalan Allah yang lurus. Hadza bi an la yaqribahu wa la yadlu minhu wa hadza bi an yujawizahu wa yata'addahu. Ini ya, jangan sampai mendekati kepadanya, dan ini jangan sampai dia melampaui batas. Wa qad futina bi hadza aktsarul khalqi. Dan kebanyakan makhluk sungguh amat sangat banyak ya diuji dengan fitnah ini. Wala yunji min dzalika illa ilmun rasikh, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari hal ini kecuali ilmu yang kuat. Wa imanun, dan juga iman. Wa quwwatun ala muharabatihi wa luzumi alwasat, demikian pula kekuatan untuk memerangi syaitan dan komitmen di atas pertengahan. Wallahul musta'an. Maksud yang disampaikan oleh al-muallif di sini adalah tatkala syaitan mendapati seorang tidak bisa diajak untuk jalan yang pertama, meninggalkan perintah, maka dia akan diajak untuk melakukan peribadatan yang melampaui batas. Sebagaimana kisah yang masyhur bagi kita, ketika tiga pemuda datang kepada Ummul Mukminin menanyakan ibadah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka di antara mereka ada yang ingin menambah ibadah malamnya tidak tidur. Ada di antara mereka yang tidak ingin menikah. Ada di antara mereka yang tidak ingin berbuka, puasa terus. Dan inilah jalan yang kedua bagi syaitan untuk menyesatkan apa? Manusia. Oleh karena itu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah berada di pertengahan. Tidak merendahkan, meremehkan, meninggalkan perintah Allah, dan pun tidak pula berlebih-lebihan di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-iqtisadu fi sunnah khairan min ijtihadin fil bid'ah. Seorang ya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah itu jauh lebih baik daripada seorang bersungguh-sungguh melampaui batas di atas perkara yang bid'ah. Saya kira cukup sampai di sini. Allah taala alami sawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.